Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channelnya Ide Wahyu. Nah, oke bosku, di video saya kali ini kita kembali akan membahas cryptocurrency yaitu Bitcoin. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita atau video terbaru dari channel ini. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, oke bosku, di sini nama aplikasinya atau websitenya yaitu pouchedbit.io ya. Pouchedbit.io ini adalah website pouched ya, atau ngerol gratis. Di sini kita bisa mengerol pouched kurang lebih 30 menit satu kali ya. Dalam jangka satu kali 30 menit kita bisa mengerol pouched gratis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang saya sudah mendapatkan 344 satoshi. Nah, gimana sih cara ngeroll atau pocet di website ini? Nah, sebelum kita bahas ke caranya, alangkah baiknya teman-teman daftar dulu di sini. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Nah, setelah teman-teman menekan link pendaftaran, teman-teman tinggal isi biodata teman-teman, yaitu nama, email, dan kata sandi atau password. Setelah mengisi data dengan benar, teman-teman tinggal memverifikasi email di memverifikasi menggunakan email ya. Nanti email verifikasinya akan dikirim ke email yang digunakan untuk daftar. Nah, setelah selesai memverifikasi teman-teman, maka dashboard websitenya akan muncul seperti ini ya. Nah, langkah pertama untuk mendapatkan Bitcoin gratisnya, teman-teman tinggal tekan Get Pre Bitcoin. Nah, lalu scroll ke bawah, lalu teman-teman tekan Withdraw. Tekan Saya Bukan Robot. Lalu Claim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah mendapatkan 5 Bitcoin atau maksud saya 5 satoshi ya, bukan 5 bitcoin. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal tekan gambar profil di pojok kanan atas ini. Lalu di sini banyak sekali game ya. Yang pertama ada dice. Di sini taruhan ya, sama seperti website yang dahulu. Di sini ada higher naik dan lower turun ya. Nanti kalau udah profit kita dapat juga ya. Yang kedua di sini ada slot. Nah, di sini slot ya, bermain spin slot bisa manual dan auto. Teman-teman bisa bermain ya nanti kalau sudah cukup Bitcoinnya. Nah, saya akan bahas satu persatu menu-menu di sini. Yang paling bawah adalah setting. Setting adalah tempat pengaturan website ini. Yang kedua gifts. Jika teman-teman ingin memberikan Bitcoin ke orang lain bisa menggunakan menu gifts. Lalu affiliates. Affiliates ini adalah undang teman ya, atau mengajak teman. Stalking biasa, wallet. Nanti di wallet ini akan muncul poin atau Bitcoin kita ya. Slots permainan, dice shop, dan pouchet. Nah, untuk pouchet ini kita bisa melakukan roll pouchet gratis yang tadi ya di sini. Nanti kalau sudah selesai 30 menit kita bisa melakukan roll pouchet lagi. Nah, jika poin kita atau Bitcoin kita sudah terkumpul banyak, saya sarankan teman-teman untuk tidak menariknya dulu. Alangkah baiknya teman-teman tekan swap dulu. Di sini ada tiga jenis pembelian ya di shop ini. Yang pertama triple reward. Triple reward ini ialah jika kita mendapatkan 5 satoshi maka dikali 3. 5 kali 3 15, maka akan mendapatkan 15 satoshi sekaligus ya. Dan yang kedua smart pouchet. Smart pouchet ini adalah claim otomatis. Claim pouchet otomatis ya di sini.
Nanti robot ini akan bekerja 24 jam full untuk mengklaim otomatis voucher kita. Yang kedua, freeze clock. Freeze clock ialah, saya yang terakhir atau yang ketiga, freeze clock. Freeze clock ialah kita akan diberikan waktu 1 jam untuk mengklaim tanpa batas vouchernya ya. Saya ulang, kita akan diberikan waktu 1 jam untuk mengklaim voucher tanpa batas. Nah, di sini untuk harganya ialah 0,0001 Bitcoin. Nanti kalau sudah terkumpul, saya sarankan teman-teman beli dulu yang 3 ya. Yang pertama dibeli, saya sarankan adalah triple reward. Lalu kalau sudah saldonya cukup, beli smart voucher, lalu beli freeze clock. Nah, untuk yang terakhir, cara withdraw ya. Teman-teman tinggal tekan Bitcoin di atas. Nah, setelah menekan profil, teman-teman tekan wallet dulu ya. Saya coba di si wallet. Nah, di sini ada 3 menu ya. Yang pertama deposit, withdraw, dan history. Nah, di website ini juga bisa deposit ya, tapi saya sarankan teman-teman untuk tidak deposit. Tapi kalau teman-teman ingin deposit, itu haknya teman-teman. Nah, untuk withdraw, teman-teman tekan yang tengah ya, tulisnya withdraw. Lalu di sini teman-teman masukkan alamat atau address wallet Bitcoin ya, bisa menggunakan voucher pay, pintu rekeningku maupun Indodax. Dan yang terakhir ialah enter amount. Enter amount ini adalah teman-teman tinggal memasukkan jumlah Bitcoin yang sudah terkumpul di website ini ya, lalu teman-teman tinggal withdraw. Nanti teman-teman tinggal menunggu 1 kali 24 jam, maka Bitcoinnya akan masuk ke rekeningku, pintu voucher pay maupun Indodax. Nah, sekedar ini yang bisa saya sampaikan, tapi untuk teman-teman yang ingin daftar, silahkan daftar langsung ya, karena website ini gratis tanpa deposit. Tapi teman-teman jika ingin deposit juga bisa ya. Nah, linknya saya sudah tempel ya di deskripsi video ini. Jika teman-teman ingin menonton video saya yang lain, bisa ke channel saya, karena di sana saya banyak membahas tentang aplikasi penghasil uang dan cryptocurrency. Nah, oke bosku, sekian video tutorial kali ini. Alangkah baiknya teman-teman tekan dulu like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, sekian, wassalam.